皆さん、こんにちは。リスリスです。リラです。おー、gue yang sudah lama-lama ditunggu-tunggu. Bentar lagi mau jadi anak kuliahan ya, sis. Cuman lagi gitu ya, namanya juga angkatan corona, ya udahlah. Angkatan 2020 aka angkatan corona. Hari ini kita akan nge-reaction Road to Kingdom. Tanggal 28 Mei kemarin ada program yang namanya Road to Kingdom. Nah, mereka ini udah masuk babak ketiga. Dan di babak ketiga ini tuh setiap grup yang ada di Road to Kingdom ini mereka saling kolaborasi terus perform. Yang baru ada performnya itu dari 6 grup adalah Very Very dan juga Two. Mereka ini mengcover lagunya dari BTS yang berjudul On. Itu susah loh dance-nya itu. Emang? Lelah ngeliat. Lelah banget sis, mohon maaf, itu dance kelamaan. Pakai dancer terus pakai apa drummer juga kan mereka. Oke, tanpa lama-lama lagi mari kita mulai, tapi jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta follow Instagram aku risu_desu24 @ridaevita. Lupa IG-nya sendiri. Go 3, 2, 1, go! Oh, full version 2. Dan very, very, very on. Very, very on. Oh, banyak. Tuh emang banyak. Kalau nggak salah 11 lah. Oh. Very, very, very 8 kan. Apa? Banyak lah. Suaranya lucu. Wih, tuh tangan cakep bener bang. Doyan otot ya. Oh ini enak tuh nih. Soalnya mukanya familiar, bukan familiar sih, maksudnya mukanya gampang buat dikenalin. Nah kalau ini very-very. Ini ini tuh. Emang ini collab kan ya? Iya collab. Aduh pusing. Kebanyakan orang ya. Kok aku ngeliat pertama dia tuh kayak timing yang di timingnya apa di mana sih? Ini? Jumping ya. Ini kalau nggak salah temanya itu abril, army gitu. Army, bener army, BTS yeah. Army, iya bener yeah. Juga. Ya abril bener ya, orang Indonesia. Iya bener army, abi kan, abril. Ini tuh nih. Aku berkata. Sedang memperhatikan visual mereka. Tapi. Dari apa yang aku lihat sih kayaknya tuh kebanting banget sama Very-Very di sini. Cuma beberapa doang yang benar-benar bisa ngikutin senpai sombenim nih. Mungkin karena tuh kan masih baru, agak susah. Iya, beda. Ini kan kontemporer apa enggak sih? Apanya? Dancing. Oh iya. Itu mah Black Swan bukan kontemporer? Tapi ada jenis juga yang model kontemporer gitu. Keren loh ini. Keren. Kayak anak paskibra. Oh, dia manjat. Wih, tiba-tiba ada tongkat dong. Kirim buat mukul orang. Road to Kingdom, itu logonya.
depan. Aku menunggu nada tinggi. Nah, kali kurang klimaks sih. Aku tahu dia nih, yang ini. Aku tahu dia. Very kan? Iya, very. Baju pelurunya. Oh. Sama yang tadi tuh kayak canis-canis gitu. Oh, masih. Berarti berapa orang sih? 19 orang ya? Kurang lebih mungkin. Wow. Kenapa begitu, Bang? Wih. Ada cut lagi? Oh, ditutup oleh visual. Ini very. Ah, yang tadi tuh ya? Tuh. Ya. Ditutup oleh visual. Keren. Gimana menurut kamu? Cogan. Isinya cogan. Iya sih, emang bener kalau bisa dibilang very itu isinya cogan sih. Tadi aku kenal satu tapi aku nggak tahu muka, tapi aku tahu yang itu, tapi nggak tahu namanya. Aku juga nggak hafal sih, aku ngikutin, tapi meskipun begitu aku nggak tahu nama membernya siapa. Dan waktu awal nonton Road to Kingdom aja tuh aku sampai bingung sebenarnya siapa sih member ini tuh, member dari grup mana. Aku nggak hafal. Kualitasnya beda sih, yang namanya emang yang udah berpengalaman sama yang masih baru banget debut tuh gapnya kelihatan banget kan, antara mereka berdua, antara tuh sama Ferry itu kelihatan banget bedanya. Ya agak susah juga sih kan, karena kan baru debut gitu kan. Baru Februari kemarin kalau nggak salah debutnya. Untuk konsepnya bagus, macam anak paskibra gitu. Anak paskibra, siap. Anak pas kibra loh dibilangnya. Keren, yang pas apa sih yang mereka rame-rame ya, itu yang ya, sebelum yang gerak-gerak bikin gitu. Bikin apa gundukan gitu. Itu keren. Sebelum itu keren.